Reserse Narkoba Polres Sumedang berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Selain mengamankan barang bukti, Polres Sumedang pun berhasil menangkap 5 kurir serta menyita beberapa barang bukti lainnya dari tangan para tersangka. Kapolres Sumedang AKBP Eko Robianto mengatakan para kurir tersebut ditangkap dari hasil pengembangan sebelumnya atas tersangka MF yang ditangkap di wilayah Jatinangor. Modus operandi yang biasa dilakukan para pelaku kepada pembelinya yakni dengan memanfaatkan media sosial. Para pelaku ditangkap di tempat berbeda-beda, yakni di rumahnya dan ada juga yang ditangkap di tempat umum. Jadi pada tanggal 3, 6, dan 8 Januari, Polres Sumedang mengamankan 7 tersangka penyalahgunaan sabu-sabu dan ganja. Dari 3 penangkapan tersebut diamankan barang bukti ganja seberat 290 gram dan sabu-sabu seberat 25 gram. Dari ketujuh tersangka, itu yang warga Sumedang satu orang dan sisanya warga dari Bandung. Adapun pasal yang diterapkan, kemungkinan adalah pasal pengedar, karena dari penggeledahan kami temukan juga plastik kosong dan timbangan yang menunjukkan mengindikasikan akan mencari keuntungan dan penjualan dari narkotika tersebut. Dari tangan para tersangka, pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa telepon genggam, paket sabu siap edar seberat 25,9 gram, plastik pembungkus dan alat perekat plastik. Kini para tersangka sudah ditahan pihak kepolisian dan dikenakan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 atau pasal 127 ayat 1 huruf A dengan tuntutan hukuman 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Diki Guntara, Bandung TV.